Titi DJ atau Titi Dwi Jayanti lahir pada tanggal 27 Mei 1966. Lebih dikenal sebagai Titi DJ adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, dan model. Aktris berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan salah satu diva pop dan tergabung dalam kelompok 3 diva yang juga beranggotakan Krisdayanti dan Ruth Sahanaya. Sebelumnya, ia juga pernah tergabung dalam grup musik Ada Rapta dan Elva Singers. Titi juga telah menjadi juri dalam berbagai acara pencarian bakat menyanyi, yakni Indonesian Idol, Indonesian Idol Junior, Golden Memories, dan The Voice of Indonesia. Mengawali karir sebagai penyanyi latar, Titi berkesempatan merilis album pertamanya berjudul Bukan Hanya Satu Kali, tahun 1983, yang tidak berhasil di pasaran. Ia mulai dikenal publik saat mewakili Indonesia dalam ajang Miss World pada tahun yang sama di London, Britania Raya, Inggris. Seangkatan dengan aktris Michelle Yeoh, Miss Malaysia, dan Maggie Cheung, Miss Hong Kong, ia selanjutnya menelurkan beberapa album selama era 1980-an. Di antaranya, Imajinasi tahun 1985, Yang Pertama Yang Bahagia tahun 1986, dan Ekspresi tahun 1988. Puncak karir bermusik Titi adalah saat dirilisnya album Bahasa Kalbu tahun 1999 yang meledak di pasaran dengan single Bahasa Kalbu, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain, dan Jangan Berhenti Mencintaiku. Album ini menjadikan pemenang terbanyak dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 1999 dengan total 5 piala termasuk 3 kategori utama: album terbaik, penyanyi rekaman terbaik, dan pencipta lagu terbaik. Putri 3 dari 5 bersaudara pasangan John Susanto ini yang berdarah Palembang dan Yeni Veronica Simanjuntak yang berdarah Batak ini suka menyanyi dan menari sejak kecil. Bakat seni Titi juga didukung oleh kedua orang tuanya. Di tengah kondisi serba pas-pasan, Yeni menyisihkan pendapatan untuk memasukkan Titi ke sanggar seni suara yang cukup kondang saat itu, Bina Vokalia. Tak cukup hanya itu, Yeni juga mendaftarkan Titi kursus tari Bali dan piano. Bahkan, ibunya juga menghubungi Dewi Motik, wanita pengusaha terkemuka yang dikenal luas dan pakar mengenai kewanitaan. Berikut adalah biodata lengkap Titi DJ terbaru. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info artis lainnya. Nama lengkap Titi Dwi Jayanti. Nama panggung Titi DJ. Tempat lahir Jakarta. Tanggal lahir tanggal 27 Mei 1966. Umur 55 tahun, zodiak Gemini, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Nama anak Salma Cetiza Mustar, Dava Jonaro Mukhtar, dan Stefani Putri Degerti. Nama orang tua John Susanto dan Yeni Veronica Simanjuntak. Akun IG atau Instagram @t2dj. Akun Facebook @TitiDJOfficial, kanal YouTube Titi DJ. Itulah biodata lengkap dan terbaru Titi DJ.